Guys, kalau kekurangan kalau lowbat enggak usah khawatir, ini ada tempat charger. Hampir semua sudut ada free of charger. Ya, free charger. Spot. Ya gua. Ini ada konter-konter. Ini free of charger. Nah, posisi ini ada di basement lah guys. Okay. Di basement, ketika teman-teman datang, turun ke paling bawah basement. Nah, di basement itu yang menuju ke stasiun kereta, ke stasiun BTS maksudnya, City of Train ya. Nah, city lain yang kayak MRT itu. Ini adanya di basement guys. Nah, di basement itu ada di city lain ya. Ada tempat buat charger. Kalau lowbat enggak usah khawatir, enggak usah panik. Ada tempat charger, guys. Ketika nyampe di suasana bumi, mungkin enggak bawa power bank, enggak usah khawatir, cari di lantai 4 ya, guys. Yang menuju ke kereta. Jadi ini ada tempat makan juga, dorong buat istirahat ya guys. Jadi ada kalau mau nyewa wifi, tapi kalau gua sih nggak recommend untuk nyewa rental wifi, itu mahal guys. Mending beli sim cardnya lewat clock yang tadi gua tunjukin, karena di clock itu dia paling 8 hari 9 hari itu kita langsung bayar, dan itu murah guys. Ini sambil gua nungguin yang ngecas, free of charge guys. Semoga ini cepet. 18%. Gua mau keliling-keliling aja dah. Gua ini mau keliling-keliling. Guys, masih lama ya. Boarding udah check-in, boarding masih lama. Jadi gua mau keliling-keliling aja deh. Habisin waktu, karena tadi gua salah. Gua beli air aqua mineral itu yang 1,5 liter, dan gak boleh dibawa masuk. Kan nyesel dong, udah bayarnya mahal pula beli air. Aduh, gak boleh bawa masuk airnya. Masa gua harus buang? Ya udah, gua cari tempat smoking area buat gue cari smoking area aja dulu, jadi bisa ngerokok sambil ngabisin air. Bukan itu sih, tapi memang haus dan lebih panas. Mending gue keluar aja di area luar. Oke. Gue lagi di area luar. Mau smoking kita. No smoking, nih. No smoking, kena 5.000. No smoking, 5.000 baht. Go. Ini guys tempat smoking area. Adanya di posisi luar ya guys. Posisi luar dekat jalan. Jadi kita merokoknya di sini. Karena kalau melanggar di area luar itu dendanya 5.000 baht. Wow, mending buat belanja deh daripada buat penalti. Yeah.
Oh, duduk sini, oke. Okay. Guys, pas lagi merokok, ada kok bule, kayak bule stres ya, atau mungkin kena dimalingin, kasihan, nggak tahu deh. Dia kayak ngamen tapi di areal orang-orang buat merokok. Dia sampai dipecandain sama petugas bandaranya. Oh, sini nggak boleh ngesmok di area. Aduh, tapi ini boleh kok. Bandel ya. Udah ngesmok di area, lihat tetap aja di situ. Airport of Thailand Public Company. Oke. Okay. Tidak boleh bandel nih. Nggak boleh merokok. Dia merokok dia. Ini enggak, udah dekat di area tempat rokok karena penuh ya guys. Di entrance 7 itu boleh merokok. Itu yang di lantai 3 ke bawah ya. 3 ke bawah sampai basement itu area kedatangan guys. Jadi rata-rata orang ngambil bawah buat naik BTS ya, kayak MRT gitu. Thank you ya. Oke, gua ya. SQ ini. Bilan 79 SQ. Oke, di 6 ya guys. Oke. 79 SQ. Gua di 6. Di itu loh, ke sana ya. Ke sana gate D. Oke, ini D, gate 6. Di 5 sampai 8 sana. Arahnya banyak ya guys. Kalau sana D tapi 1 sampai 4. 1 sampai 4 sana ya. Ya. Okay. Gue mau nyari-nyari dulu yang
review ya. Oke, gua ya review ini. Bila 79 SQ. Oke, di 6 ya guys. Oke. 79 SQ. Gua di 6. Dia itu loh, ke sana ya. Ke sana gate D. Oke, ini D, gate D 6. D, yap. D 5 sampai 8 sana. Warnanya banyak ya guys. Kalau sana D tapi 1 sampai 4. 1 sampai 4 sana ya. Ya. Okay. Gue mau nyari-nyari dulu yang mau cari flight gue dulu. Okay. Mana ya? Oh itu. Oh, S9 D6 ya guys. Oke. D6 sana. Ya, kita diarahin untuk berbelanja. Wow, ini kacamata guys. Kalau kacamata sini murah kali ya? Harusnya beli aja pakai yang itu, tapi kacamata boleh ya. No food, tapi pakai voucher. Voucher itu ini menuju ke gate D6 ya guys. Lewatin shopping ya, nggak beda-beda jauh dengan Singapura. D6 depart. Oke. Gate-nya belum buka kayaknya. Kita shopping. Smoking kills. Oh. Beautiful. Beautiful girl. Yes. Gate di sini. Itu apa ya? Oh, lain. Nih, bari sakti mau jauh kan. Itu area shopping. Udah
Tai test. Berhubung udah nggak ada duit guys, terpaksa hanya bisa lihat saja, nggak bisa attention, check baggage, please don't put. Oke, okay. Kamu ke Vietnam, bukan itu Singapura, itu Jepang. Vietnam ada gitu? Jepang, anak air ini. Bangkok Airways, dalam selanjutnya bisa betul. Ruang tunggunya kecil ya. Ruang tunggunya cuma segini. Dia banyak yang lounge. Ini Hong Kong. Nah kita di sini D6. Oh di bawah mah bisa. Tunggunya di bawah. Tapi belum tahu gate, belum di open. Tuh gate D6. D6 guys. Ini D6 Singapura, alat belum buka. D6. Sama Anair belum landing, kita belum. Udah ada, sebentar lagi untuk boarding, pesawatnya udah ada guys. Ya, yang di bawah itu area kedatangannya, guys. Sementara kita yang mau berangkat belum boleh turun sampai benar-benar selesai clear. Ini suruh berdiri semua di sini. Suruh berdiri semua. Aduh, ampun deh, pegal nih. Karena waiting roomnya belum di, gate-nya belum dibuka. Padahal tempat duduknya udah ready semua. Lagi nunggu mau boarding, jadi sudah diri ruang tunggu. Aku tadi ngantrinya, berdirinya lama banget, gate-nya dibuka. Makin pegel aja di kaki. Iya, semua pasti. Oke.
apalagi dia teman juga offline. Akhirnya boarding juga, guys. Delay nih.